Karena banyaknya permintaan di Youtube SMM, atau, uh, ada yang bilang bahwa mas tolong dong bikinin lagi video copywriting part 2 ya. Maka dari itu di video kali ini kita akan bahas belajar copywriting untuk pemula part 2. Hai, kembali lagi bersama saya, Chow Andreas dari socialmediamarketer.id Tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial Jadi, seperti topik kita hari ini, kita akan belajar copywriting lagi uh, Jadi, kalau misalkan kamu belum nonton yang part 1, kamu mungkin akan saya tersesatkan di deskripsi ini ya Kamu bisa nonton, lumayan banyak yang nonton dan banyak komentar juga yang minta part 2 Jadi, kita akan buatkan part 2 ya Jadi, uh, langsung aja masuk ke layar laptop saya Oke okay. Nah, apa aja sih yang kita akan pelajari ya? Ada tiga uh, tiga poin ya yang kita akan pelajari di video kali ini. Yang pertama adalah teman-teman, kalau misalkan menulis copy itu pastikan menggunakan kata-kata aksi ya. Ingat teman-teman, copywriting itu kan tujuannya untuk memersuasi orang kan, untuk melakukan tindakan tertentu. Maka dari itu, kamu harus membuat sebuah kata-kata atau sebuah kalimat yang mengajak orang melakukan tindakan tertentu, jadi nggak hanya menginformasi, tapi mempersuasi Oke, okay? nah, untuk memudahkan kamu mempersuasi orang lain, kamu bisa gunakan kata-kata aksi. Kata-kata aksi itu, kata-kata yang bisa memicu orang untuk melakukan tindakan tertentu. Ya, itu ada banyak banget. Contohnya, dapatkan, segera nikmati, rasakan, miliki, maksimalkan, belilah. Cobalah datanglah, buktikan, temukan, hubungi, dan lain sebagainya. Kata-kata ini pasti sering kamu lihat entah itu di banner, jalanan, iklan, eh, apapun itu yang tujuannya untuk memersuasi itu pasti menggunakan kata-kata aksi. Teman -teman. Jadi coba kamu bandingkan kalau tanpa kata-kata aksi dan dengan kata-kata aksi itu bedanya kayak gimana? Bedanya kayak gini. Tanpa kata-kata aksi, pasar terbesar se-Surabaya. Ya kan? Jadi ya hanya menginformasikan, oh ini loh pasar terbesar Surabaya. Orang kan responnya kayak, oh ya besar ya aja ya tapi kalau dengan kata-kata aksi hadirilah besar terbesar Surabaya beda teman-teman yang satu menginformasikan aja pasar terbesar Surabaya yang satu mengajak orang untuk hadir di pasar tersebut jadi ingat teman-teman operating selalu menggunakan kata-kata aksi untuk memudahkan kamu mempersuasi orang lain ya dua semakin spesifik semakin menarik teman-teman ini sudah kita bahas ya ya banyak sih di video-video kita salah satunya video sensory word yang nanti kamu bisa cek di deskripsi sini ya itu kita ada bahas ya kata-kata sensoris itu yang lebih spesifik cuma di video kali ini saya ingin jelaskan bahwa kalau misalkan teman-teman itu dalam menulis kopi itu hindarilah kata-kata ambigu ya kayak roti terlaris di Surabaya nah kata-kata apa ya superlatif kayak gitu ya terlaris terbaik terampuh terbagus dan lain-lain itu kan ya bisa dibilang agak basi ya khususnya untuk teman-teman yang ingin melakukan pemasaran kenapa karena semua orang pakai itu jadi saat ada orang melihat roti terlaris Surabaya, orang akan berpikir bahwa terlaris kata siapa ya? Jangan-jangan kata kamu ya. Ya namanya yang jualan ya, kecap nomor satu kan ya. Maka dari itu kamu bisa ganti dengan roti ini terjual lebih dari 50 piece setiap hari. Teman-teman lihat, kita nggak bilang ini terlaris. Tapi kita memberikan datanya, memberikan faktanya bahwa ini terjual lebih dari 50 piece setiap harinya. Sehingga orang akan mengasumsikan bahwa, oh ini kayaknya enak Kalau nggak enak, mungkin terjual lebih, nggak terjual banyak kayak gini ya. Tapi ingat teman-teman ya, jangan bohong. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, oh iya mas, yang 50 piece menarik ya, udah saya tulis 50 piece juga. Tapi kenyataannya gimana? Ya nggak sampai sih mas, ya hati-hati ya. Ya, walaupun memang menggunakan angka lebih spesifik, lebih menarik, tapi hindarilah yang berbohong seperti itu ya. Silahkan disesuaikan. Cuman saya akan berikan contohnya agar kamu dapat kebayangkan maksudnya apa ya. Contoh lagi, skincare wah oh, skincare terampuh dan terbukti untuk menghilangkan jerawat ya. Apapun masalahan apapun masalah kulit Anda, skincare ini solusinya. Wah. Wow. Ya, kalau misalkan bisa dijelaskan secara apa ya, secara data ya oke-oke aja. Cuman daripada teman-teman pakai lagi-lagi daripada teman-teman pakai kata-kata superlatif seperti ini, gunakanlah yang lebih persuasif dengan memberikan datanya. Contoh, kandungin tea tree oil ini dalam Kandungan oil dalam skincare ini berpotensi untuk menghilangkan jerawat. Laki-laki kita nggak bilang ini pasti menghilangkan jerawat, tapi kita bilang berpotensi atau membantu. Biasanya untuk produk-produk kecantikan atau kesehatan itu menggunakan kata-kata seperti itu ya. Jadi nggak terkesan mengklaim sesuatu kan? Karena hasil orang itu kan beda-beda ya. Ya itu yang harus teman-teman ketahui. Oke? Okay? Next yang ketiga adalah ganti kata-kata yang kamu gunakan, teman-teman nah ingat teman-teman copywriting itu ya bisa dibilang permainan kata-kata ya dalam arti teman-teman mengubah kata itu bisa mengubah emosi yang dihasilkan contoh kalau teman-teman bilang oh harga saya murah kok kamu beli aja produk ini oke orang akan mempersepsikan murah itu kan sering disamakan dengan murahan ya maka dari itu kan bisa ganti dengan oh harganya terjangkau kok beda ya atau oh harganya kompetitif kok beda ya jadi teman-teman bisa cari sinonimnya dari sebuah kata itu ya Walaupun maknanya sama, tapi beda kata itu beda emosi, ya. Contoh lagi, beli sekarang kamu bisa ganti dengan miliki sekarang atau dapatkan sekarang. Kenapa? Karena kalau beli itu sering dipersepsikan orang itu mengeluarkan uang, ya. Sementara orang nggak suka mengeluarkan uang kan. Maka dari itu kamu bisa ganti dengan miliki atau dapatkan, ya. Mak maknanya sama, tapi beda kata lagi-lagi beda emosi. Contoh lagi, jarang ada kamu bisa ganti dengan eksklusif atau terbatas. Kenapa? Karena jarang ada itu sebenarnya lebih ke rasional, teman -teman. ya lebih ke logika ya. Contoh, hadirilah webinar copywriting yang jarang ada. Ya biasa aja ya. Tapi dibanding ganti dengan hadirilah webinar copywriting eksklusif. Uh, kesannya kayak mewah ya, wow gitu kan. Padahal sebenarnya maknanya sama kan. Tapi beda kata, laki lagi teman-teman beda emosi. Atau bisa terbatas juga ya. Ini juga semakin spesifik, semakin menarik ya. Jadi kalau ini sering terjadi ya. Biasanya orang itu nulis copy, Oh, udah banyak kok yang merasakan. Oh, udah terbukti kok. Oh, udah bagus banget kok. Banyak yang bilang. Banyak itu berapa? Kamu bisa jabalkan, teman-teman. <tuh> Jadi, contoh. 1.215 orang telah merasakan manfaatnya. Itu lebih persuasif dibandingkan kamu bilang hanya, Oh, udah dirasakan banyak orang. Oh, ter udah terbukti nih. Seluruh Surabaya yang merasakan. Berapa banyak? Harus spesifik. ya. Ini juga untuk menulis harga. Sebenarnya ini no, opsional ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman uh, nulis diskon 20%, 20% kan kurang menarik ya mungkin kamu bisa ganti dengan hemat tinggal ribu, dua ribu. Kalau misalkan nominalnya dua ribu, jadi ini kamu bisa sesuaikan ya. Bahkan kalau teman-teman lihat itu banyak kan ya, yang sekarang diskon 90%, tapi ada kecil gitu di bawahnya ya, maksimal diskon sepuluh ribu gitu kan ya. Tapi kan yang penting menarik dulu mas, ya, ya pilihan sih ya. Cuman kalau misalkan 20%, tapi nominalnya itu setara dengan 50000 katakanlah. Mungkin kamu bisa ngadain dengan hemat tinggal 50.000 atau potongan harga 50.000 ya diskon 50.000. Oke. Okay? Jadi itu bisa kamu tes saja. jadi nggak ada sesuatu yang absolut sih. Ya. Dan kurang lebih itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga kamu dapat gambarnya, semoga uh, di video singkat ini kamu bisa melihat bahwa oh ternyata banyak ya yang halal yang bisa kita langsung praktikkan dengan kamu menonton video yang simple seperti ini. Ya. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di sosial media. Sampai jumpa di video-video berikutnya.